Oke guys, ini dari CCTV Semarang Jreng mau menelusuri warung spesial. Oke guys, ya kita dekati dulu plang. Ini plangnya kalau dari arah barat menuju ke timur, dari Gayam Sari Meranggen menuju Purwodadi, ini plangnya. Di arah barat ke timur warungnya kanan jalan itu lah, warna biru. Ayai Nabil. Oke, kita dekati ya. Dekati. Oke guys, kita dekati warungnya. Telusuri. Mari kita telusuri guys. Ini lintas komunitas solidaritas tanpa batas. Semua boleh mampir ke sini tanpa terkecuali. Tidak memandang siapapun. Ya, kita ketemu dengan Bapak siapa ini? Bapak Nasihin atau dipanggil Ayah Nabi. Apa Pak tujuan Bapak membuat warung di sini, terus mengondisikan saudara-saudara yang dari luar kota antar provinsi? Pertama, bismillah, saya berterima kasih kepada CCTV Semarang yang sudah mau singgah ke rumah makan lintas komunitas loyalitas tanpa batas Ayah Nabil. Pertama, satu, menyambung tali persaudaraan tanpa lihat tebeng bendera. Yang kedua, saya di sini bertindak sebagai selaku penanggung jawab tentang rumah makan Ayah Nabila untuk mengondisikan ataupun memberi kenyamanan pada dulur-dulur yang melintas wilayah tengah dari Gayam Sari sampai Gubuk. Jadi apabila dulur-dulur melintas wilayah Meranggen, monggo pinarak wonten rumah makan Ayah Nabil lintas komunitas tanpa batas. Di sini saya akan memberi suatu fasilitas. Pertama, untuk tim travel sudah saya siapkan dengan tujuan apabila ada dulur-dulur dari non komunitas sekalipun ataupun komunitas manapun yang mengalami travel dari Gubuk sampai Gayam, silahkan japri saya, japri nomor dan WA saya. Dengan senang hati, saya akan membantu mengondisikan semampu saya tanpa mengurangi rasa kepuasan. Tujuan Bapak membuat warung ini apa, bertujuan buat base camp, Pak? Pertanyaan bagus. Jadi di sini saya tidak mendirikan atas nama base camp suatu komunitas, tapi singgah lintas komunitas untuk semua komunitas maupun non komunitas. Monggo pinarak ditambah sedulurkan seperti ini, monggo ditambahi template ani pun, monggo dulur-dulur komunitas liane badhe tumut untuk menempelkan slogan komunitas, saya senang hati, monggo ditambahi. Pada intinya los monitor jos matur sembah nuwun kagem CCTV Semarang yang sudah membantu saya untuk mengondisikan rumah makan prasmanan Ayah Nabil lintas komunitas biar dikenal buat driver yang melintas wilayah Meranggen dan sekitarnya. Salam satu aspal tiga pedal. Oke Pak, terima kasih pencerahannya. Oke, cukup sekian dari saya Ayah Nabil Nabila, dan sekali lagi himbauan apabila jenengan khususnya driver lintas komunitas yang mau mampir ke warung kami ataupun mengalami kendala dari Gubuk sampai arah tol Gayam Sari, segera japri ataupun telepon nomor di bawah ini. Dengan selalu siap dan sigap, saya siap membantu tim travel akan segera meluncur. Matur sembah nuwun.